Selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya sedang berada di Masjid Fatimah Umar dan ini tengah viral dijual oleh pemilik tanah atas nama Hilda Rahman, yang mana kita melihat saat ini kondisi masjid ini yang setiap harinya didatangi oleh para jemaah, setiap harinya menjadi tempat untuk beribadah jemaah di Beten Makyo Baji, Kelurahan Bangkala, Kabupaten Manggala, Kecamatan Manggala. Kita coba masuk ke dalam. Ini adalah fasilitas untuk berwudu, ya, Tribuners. Rumah sakit tadi sebelah mas ya, sehingga aja dulu lihat. Masya Allah. Untuk verifikasi. Oh, dokter dimana? Saya datang tapi lagi sakit. Saya bosan ngobrol ya, di Jakarta. Iya. Oh, jadi gimana Pak tadi sama Ibu Gilde? Iya. Sudah. Sudah komunikasi dan ya sebenarnya itu memang ini tanahnya. Iya. Sertifikat atas namanya. Iya. Dan ini masjid memang dibangun. Kalau informasinya dari dia, kalau dari masyarakat kan lain informasinya. Yeah. Bantuan Saudi lah, sesuai dari masyarakat lah, ya begitulah dari masyarakat. Tapi kalau menurut dia, dia dan keluarga yang membangunnya. Iya. Dan pada dasarnya tanahnya sih sebenarnya. Kalau itu saya lihat, tidak ada masalah itu secara hukum kan kita. Ya, satu betul. Kalau orang yang mau jual. Betul, itu haknya dia. Iya. Sertifikatnya, yeah. Sertifikat dia. Cuma yang membuat kita risiko cuma. Masih udah terlanjur ada masalah. Meskipun ada lahan kosong di belakang. Ada lahan kosong di belakang. Iya. Jadi ini dua sertifikat. Wow. Iya, dijual sepekali bersama. Jadi, kita memang ya dibebaskan dua-duanya. Harus dibebaskan dua-duanya. Karena tidak mungkin kita begini di belakang. Ya. Karena orang tidak bisa. Rumah ini, Pak. Ini kan kita nanti ada beberapa persoalan. Harus bicarakan baik-baik dulu lagi kelanjutannya seperti apa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.